Wah, gila sih ini sih. Gila, 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 gila. Kupira gak sih? Guys, buat kalian semua yang mau beli diamond murah, terpercaya, aman, dan legal, kalian bisa langsung ke rogershop.com guys ya. Linknya udah saya taruh di dalam deskripsi dalam video ini guys ya. Dan untuk kalian semua yang mau jual beli akun, kalian bisa langsung ke rogersmarket.forum guys ya. Instagramnya dan WA-nya udah saya taruh di deskripsi dalam video ini guys ya. Oke lah guys, kali ini kita akan puter-puter lagi guys ya. Aduh, habis kok nih grand collectornya jadi baru guys ya kayaknya ya. Tapi oke lah guys ya, kita jadi grand collection guys ya. Oke, okay. Tapi makin keren sih. Oke, di sini kita langsung putar aja guys ya. Ada diskon pas pertama, udahlah putar aja guys ya. Oke, okay, ini gak mungkin sih, ini pasti pakai 4000 diamond guys ya. Oke, okay, putar lagi. Oke. Okay. Apa ini? Bisa claim juga. Oke. Okay. Melakukan top up berapapun, waduh. Jangan. Kita putar lagi guys ya. Mana dia? Oke, okay, ini ya. Ini kayaknya pakai 4000 diamond sih. Menurut gua. Oke. Okay. Oke, okay, sisa 2 lagi. Satu lagi guys ya. Oke, gini dia sekarang. Makin keren ya. Makin keren gitu animasinya. Lagi. Huh. Ini mah. Ini pasti 4000 diamond guys ya, yakin aja. Ini sinyal gua kenapa merah ya guys ya. Tapi makin keren sih animasinya gitu. Oke. Okay. Dia kalau misalkan kelipatan itu naik 10 diamond guys ya. Tiap kelipatan gitu. Oke. Okay. Jadi kayak gini dia guys ya. Oke, okay. Dapat bordernya, oke, okay. 1000 diamond. Jadi tiap pakai 1K itu udah naik 40 diamond gitu, naik 10 diamond gitu. Oke, okay, ada token gratis, gak ada lagi ya. Oke, okay. Kita claim aja guys ya. Claim aja token gak. Tapi sumpah sih, kayak makin keren aja gue liat ya guys ya. Terus pakai code tokennya gimana bangsat? Buat apa tokennya kayak gini? Aduh, gak paham gue guys ya. Makin aneh aja sekarang guys ya. Oke lah, kita putar lagi lah guys ya. Tapi kayak makin keren sih ini gue liat ya. Gue tuh kayak makin keren gitu. Oke. Lagi ya. Oke. Jadi dude, kita tuh 6400 ya. 6400 kalian ingetin. Jadi kita akan lihat pakai berapa diamond gitu. Sampai kapan putarannya guys ya. Capek gue. Oke. Okay. Takap. Juniper. Adih. Oh. Jadi itu makin keren sekarang guys ya. Kita tuh bisa pilih apa gitu hadiahnya. Ya pilih kolektor lah guys ya. Ini orang goblok yang pilih epic skin guys ya. Oke. Okay. Nah, ini bisa tukar gak? Kalau ini gak bisa guys. Kalau cowoknya tetap itu ya, oke. Okay. Berarti agak makin ribet guys ya. Apakah makin mahal itu kolektornya? Gila sih, makin mahal loh. Oke. Okay. Gila sih ini sih. Kayaknya sih terakhir baru dapat, oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Seru juga ya putar-putar kayak gini guys ya. Sumpah loh. Kayak makin seru gitu gue liatnya. Oke. Okay. Pasti dapat gue yakin. Surprise motherfucker. Ya ampun, ngentit lah mahal banget lo. Wah, oh, gila sih ini sih. Habis diamond gue guys. Wah, oh, gila, cok. Wah, oh, gila anjing ini. Oke.
Wah gila sih ini sih. Gila 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 gila. Eh, kupira gak sih? Oke. Cakep sih skinnya guys ya, cuman mahal juga gitu. Gila men, gua kasih tahu ya guys ya, gua jujur nih. Ini pakai 6000 diamond guys ya. Gila lo, skin core itu sekarang makin mahal guys ya. Pipi lah, woi buntun, woi, balikin duit gua. Ini saya rugi ya. Untung kagak rugi iya guys ya. Mahal juga gitu. Nah, gua heran guys ya, sih tokennya tuh tadi buat apa gitu. Kita coba cek guys ya tokennya gitu. Gua masih bingung sih itu tokennya tuh buat apa gitu. Mana guys ya tokennya guys ya? Apakah buat beli kondom gitu guys ya? Mana-mana tokennya? Kayaknya sih di sini sih tokennya guys ya. Mana tokennya guys ya? Aduh bingung gua. Ah ini tokennya guys ya. Dapat di redeem dengan token dan hadiah di event Grand Collection. Poin yang belum di redeem akan dihapus secara otomatis. Wah gila sih ini redeemnya gimana gitu. Kagak bisa redeem guys ya. Aduh bingung gue sih. Mungkin ada yang paham gitu. Saya boleh komen di bawah lah guys ya. Yang paham gitu. Redeemnya di mana bangsat. Bingung gue. Aduh. Apa guys. Tuh. Redeemnya gak tau di mana gitu guys ya. Aduh bingung gue guys ya. Tuh. Grand Token Collection. Cuman gua tahu redeemnya harus di mana gitu. Ya udah guys, kita langsung review aja lah guys ya. Review skin ini apakah layak dipakai apa enggak gitu guys ya. Tapi secara halus sih gua jujur ya guys ya, ini mahal banget ya guys ya. Mahal parah sih ini sih. Mahal parah guys ya. Maksudnya kan sebelumnya kita tahu ya skin Epic Dimitri itu pakainya 4000 diamond. Atau enggak 3000 diamond. Sekarang tuh naik gitu. Naik 2000 tuh tinggi banget sih menurut gua ya. Kayak enggak worth it gitu. Yaudahlah, enggak apa-apa lah, kita review-review aja lah. Parah sih naiknya sih. Parah. 5900 diamond loh. Gua masih ingat tadi gua diamondnya 6400 guys ya. Sekarang tuh jadi 5900 gitu. Parah sih ini sih. Gila-gila nih. Benar-benar apa? Benar-benar nyiksa duit orang gitu. Ya udahlah gak apa-apa lah. Tapi kita akan lihat guys ya, kalau misalkan skinnya worth it, bagus, ya boleh lah guys ya. Kalau gak worth it, hey, Rugi yang beli nanti. Kita review di custom aja lah guys ya. Gue bingung juga gitu. Mau klasik tapi takutnya lag gitu guys ya. Kita reviewnya di custom aja lah guys ya. Oke. Kita review di custom aja guys ya. Mana nih? Kita reviewnya di custom. Kita lihat skin efeknya guys ya. Oke. Tapi harusnya keren sih. Harusnya ya. Karena kenapa saya harus bilang keren? Gila guys ya, makin keren ada lagu loh. Ini main Mobile Legends apa main MOBA? Apa main Iodance? Woi. Apa Mobile Legends jangan-jangan dibeli sama K-pop guys ya. Oke. Kita langsung review aja lah guys ya. Review aja gitu. Tapi harusnya bagus sih guys ya. Kalau jelek sih berpala sih. Oke guys, kita lihat dari skill satunya dulu ya guys ya. Skill satunya gitu. Terus pas ulti gitu guys ya. Pas ulti. Kita ajar beli item guys ya. Kita lihat skill satunya. Oke. Kita harus dan pasifnya guys ya. Pasifnya itu yang ada 6 lingkaran itu loh. Oke, ada paku itu. Kok jadi 4 ya? Oh, 4-5. Oke. Sakit kali. Kok kayak nyanyi dia? Oke.
Harusnya sih bisa lah, bisa lah. Oke, tapi dia pukulannya tuh basic hitting-nya oke lah, ada kayak game-game gitu loh. Oke, mantap sih. Oke, kita coba lihat efeknya guys ya. Oke, skill satunya oke lah. Skill 2 aja kita coba lihat guys ya. Gue mau lihat ultinya sekarang guys ya. Kita mau dekat dulu. Oke. Gue mau lihat ultinya dulu guys. Sabar. Mana gue habis guys ya. Pantek lah. Oke, kita lihat ultinya guys ya. Kita naikin levelnya. Aduh, kepencet gobloknya. Tunggu. Kepencet meninggalkan lu. Sabar guys, kita lihat ultinya dulu ya. Oke guys, kita akan lihat ultinya guys ya. Oke. Oke, lihat ultinya dulu ya. Wih, keren lu. Keren banget ultinya, sumpah. Kayak main game aja gitu. Gila sih, keren guys ya, ultinya keren. Kita coba lagi ya. Oke. Oke. Dia kayak main kayak game banget gitu. Game banget sih. Pukulnya tuh kayak game banget gitu. Ngut gitu. Oke, kita coba ultinya lagi guys ya. Kita coba item full gitu kan ya. Apa item full gitu guys ya. Kita coba cek guys ya, apakah cepat gitu ultinya. Sabar, kita bikin dia level max guys ya. Sabar, kau kabur. Hei, pipi kau. Gua suruh kabur. Gila sih, keren banget itu. Keren. Ini kalau misalkan item full guys ya. Kalian bayangin guys, ini betapa kerennya ini. Gila sih ini sih. Gila, keren banget. Sumpah guys ya, keren banget. Gila, kalau dia item full tuh kayak gila banget itu. Gila sih ini, keren banget guys ya, kalau dia item full guys ya. Oke, kita coba ulti dia. Kita bikin itemnya full guys, babi lah. Gak ada duit dia. Nah, karena itemnya udah full. Ini sih keren sih. Keren. Dia kayak ungu. Sumpah, kan itu 6000 diamond ya guys ya. Itu worth it. Gila. Sabar. Ini udah mulai keras ya bun ya. Kita ulti dia guys ya. Oke. Wih, dikoren lo. Si. Gila, cakep sih guys ya. Itu kalau item full guys. Gila guys ya. Oke lah guys, buat kalian yang mau beli sih boleh lah guys ya. Tapi harganya sih harganya agak tinggi harganya dibanding Epic Limited sebelumnya gitu. Saya jujur guys ya, Epic Limited sebelumnya itu harganya 4000 diamond. Yang sekarang kolektor yang ini itu 5900 guys ya. Oke lah guys, saya sementara cabut dulu ya. Makasih semuanya yang nonton. Bisa aja lah guys ya, kalau misalkan kan user 11 gitu, wajib banget sih. Yuk guys.